Ketemu maning ketemu. Masih seputar dengan informasi-informasi untuk menambahkan apa ya? Menambah keharmonisan dalam rumah tangga bagi laki-laki yang kurang pede. Untuk meningkatkan sugestinya bisa mencoba salah satu produk unggulan kami. Kali ini kita kedatangan paket, yaitu kelihatan gak guys? Kopi SLB. SLB itu singkatannya Sek Luar Biasa. Ya, jadi ini adalah minuman serbuk, kopi dan creamer. Beratnya sekitar 25 gram. Ya, ini sekali pakai. Sebenarnya sama aja sih, tinggal bikin kayak kopi-kopi yang lain, kopi saset, tinggal dimasukkan ke air yang panas, kita aduk. Cuma jangan kurang, jangan lebih dari 150 ml airnya ya. Kalau nggak pas ya, nanti hasilnya nggak pas. Kali ya kan? Nggak. Artinya yang penting ini diseduh. Nah, kita bacakan di sini. Nah, lihat nggak? Oke, ya. Komposisinya maltodextrin. Apa ini, nggak jelas nih, nggak ngerti saya. Gula, kopi instan, creamer, ekstrak malt kering, karagenan, apa nih, perisa karamel. Udah. Nggak ngerti saya. Intinya di sini ada ekstrak ginseng. Berarti kalau udah kopi ginseng, ini kopi khusus untuk meningkatkan kejantanan. Bukan berarti tidak jantan, tetapi sudah jantan dan ditingkatkan. Ya, cara penyajiannya yaitu biasa tadi, satu saset ini dimasukkan ke dalam 150 air, 150 ml ya, ml, sama segelas air untuk buat kopi lah, secangkir itu kecil. Nah, ini yang perlu kita lihat di sini. Lihat nggak sih, guys? Nah, ini ada label halalnya ya, label halal. Jadi sini ini sudah masuk kategori halal, bukan haram. Islam boleh minum ini. Terus ini kualitas ekspor. Nah, sebenarnya khasiatnya itu adalah, ntar lo sambil nyeduh kali ya, sebelum kita bicara khasiatnya, guys. Nah, oke guys, jadi sambil kita menjelaskan khasiatnya, saya sudah menyiapkan air panas yang untuk menyeduh ini ya. Jadi khasiatnya itu salah satunya ya, antara lain lah, mencegah kanker ya. Terus apa, meningkatkan kadar testosteron. Nah, ini seperti ini kita masukkan ya, guys. Kemudian memperbaiki pankreas, menyembuhkan diabetes, stroke ya kan. Terus gangguan pencernaan dan jantung, meningkatkan energi, ketahanan, stamina. Jadi nggak cepat loyo, nggak cepat ngecerot, nggak cepat tumpah. Terus menegangkan apa ya? Menguatkan sistem saraf. Disfungsi ereksi, hipotensi. Ya, yang susah ngaceng-ngaceng bisa pakai ini, guys. Membesarkan Mr. P ya, penis langsung besar, mengeraskan penis juga. Nah, tahan lama, biasanya laki-laki nggak kuat ronde-ronde, tapi setelah konsumsi ini minimal dalam semalam itu tahan 3 ronde dengan pasangan yang berbeda. Enggak guys, bercanda. Kemudian ya pastinya mengatasi ejakulasi dini. Terus ya menambah gairah, stamina sek pria pastilah ya kan, meningkatkan stamina vitalitas ya udah pasti. Yang jelas peredaran darah lancar. Orang kalau nggak bisa kenceng ngaceng itu kan peredaran darahnya nggak lancar. Coba bayangin aja, peredaran darah itu tersumbat. Jadi Mr. P diikat aja pakai karet, 100% saya boleh taruhan itu nggak bakalan bisa kenceng atau ngaceng, karena peredaran darahnya itu tersumbat. Nah, selain bisa untuk pria, wanita pun bisa mengkonsumsi ini. Yang paling mantep yaitu khusus untuk pria, untuk wanita, bisa mengatasi keputihan dan menghilangkan bau tak sedap, bau-bau basang, badek, bacin bisa hilang dengan kopi ini ya. Jadi berganti dengan aroma kopi, mantap kan. Nah, terus menghambat menopause dini. Kalau rutin begini kemungkinan usia 60 tahun belum menopause loh kalau konsumsi ini ya, tapi saya belum tahu nih ya. Terus memperbaiki fungsi organ reproduksi wanita ya, yang susah mempunyai
memiliki keturunan, ya mungkin bisa dicoba apakah ini berkhasiat atau tidak. Terus juga menambah gairah seks wanita. Jadi wanita-wanita yang dingin, yang tidak mau disentuh, yang susah lah, nggak ada rasa kepengen, ya suruh minum kopi ini. Saya jamin ya, gairah seksnya itu bertambah. Terus memperlancar haid, yang tadinya cuma seminggu sekali, ini bisa sebulan 4 kali ya. Tapi enggak. Artinya tetap sesuai dengan kalender haidnya ya. Terus kemudian yang paling utama, yang itu disukai oleh kaum pria, adalah mengharumkan Miss V ya. Vaginanya harum. Oke, kita bisa, kita endus dulu. Baunya kopi ya, emang kopi ini. Cuma apakah ini seperti kopi-kopi jantan lainnya, kita tidak tahu. Kita coba dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko loro lungo. Kita coba dulu. Kopi. Bentar lo. Wet coffee. Ini persis wet coffee. Udah. Jadi teman-teman tidak usah ragu, tidak usah takut kalau ini airnya agak kebanyakan guys. Jadi rasanya kurang gitu, ini segini kebanyakan. Saya nggak bisa ngukur ya. Wet coffee ini enak kok guys. Jadi creamernya dapat, susunya dapat, kopinya juga dapat, gingsengnya juga ada. Cuma aftertaste aja ya. Ketika kita minum pertama, manisnya dapat pas. Nah gingsengnya baru terakhir nih keluar. Jadi saya menyarankan minum ini juga untuk mencoba ya. Siapa tahu cocok. Terus khasiatnya, sebelumnya saya pernah coba ini sampai 3 hari, guys. Ya. Sampai aduh ada yang telepon lagi, ganggu aja lagi bikin konten. Oke, jadi 3 hari, guys. 3 hari, ini efeknya 5 sampai 10 menit baru ya. Ya udah. Buat teman-teman ya, para subscriber silakan dicoba ini. Tidak ada salahnya mencobanya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di informasi-informasi bermanfaat lainnya. Salam sehat selalu. Ketemu maning, maning-maning ketemu. Ada tambahan enggak, Pak? Oh iya. Ini tadi ada tambahan dari ya, dari sebelah. Minuman ini sangat disarankan untuk laki-laki yang memiliki profesi pekerjaan yang sangat keras ya, sebagai pelayan masyarakat, karena memang waktu tenaga pikiran juga dicurahkan, tidak ada salahnya untuk minum ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam ketemu maning, maning-maning ketemu. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, karena wanita selalu benar. Terima kasih, bye.